Bisari, ini gaji Bibi bulan ini. Diterima ya. Ma, kasih aku uang. Kasih aku semua. Malam ini aku mau traktir teman-temanku makan malam. Hah? Kok cuma segini? Mau cukup buat aku makan. Anakku, kamu berhemat sedikitlah sama uang. Ibumu sudah tua, tidak bisa menghasilkan banyak uang lagi. Ah, sudahlah. Kamu ini banyak ngomong, bikin kepala pusing. Sudah, sana pergi. Hey bro, kalian semua ada di mana? Malam ini kita ketemu di tempat biasa. Nanti semuanya aku yang traktir. Kamu anaknya Bibi Sari ya? Iya, emangnya kenapa? Kehidupanmu enak juga ya. Bawa mobil bagus, makan-makan enak, tiap hari jalan-jalan. Kamu tahu nggak ibumu makan apa setiap hari? Dan bagaimana dia melewati hari-hari dia? Lu siapa sih? Emang gue kenal lo? Gila lo ya? Oke, kamu sekarang turun. Turun. Aku ajak kamu lihat ibu kamu. Kamu lihat. Lihat. Setiap kali rekan-rekan kantor mengajak ibumu makan, ibumu tidak mau pergi. Dia rela hemat-hemat uang makan untuk diberikan pada kamu. Kok malah hatimu begitu dingin ya menyia-nyiakan ibumu? Dek, orang tua sangat tidak mudah membesarkan kita. Dan kita harus tahu bagaimana berbakti pada orang tua juga. Ibu! Bu, kenapa ibu makan seperti ini setiap hari? Ibumu ini sudah tua. Makan ini bagus untuk pencernaan. Bu, aku minta maaf. Aku salah, Bu. Aku benar-benar tidak tahu pengorbanan ibu. Aku ini bukan manusia. Jangan, Nak. Jangan kamu menyakiti dirimu sendiri. Bu, aku tidak akan hidup poya-poya lagi. Uang ini aku kembalikan untuk ibu. Dan aku akan keluar untuk mencari pekerjaan mulai besok. Dulu, mama sudah merawat aku selama bertahun-tahun. Kedepannya, aku tidak akan membiarkan mama berjuang sendirian dan kecapean. Dek, manusia pasti bisa berubah. Tidak ada kata terlambat. Dan kebetulan perusahaan kami sedang membuka lowongan pekerjaan. Kamu bisa mencoba melamarnya. Feli, kamu bisa membantu adik ini. Mulai sekarang, kamu dengan ibumu akan bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Itu akan lebih mudah bagimu untuk menjaga ibumu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Direktur Kim.